usaha dan bisnis yang ada di Bali terkena imbas akibat COVID-19, tidak terkecuali Putu Roy Agustina, yang terpaksa harus berhenti bekerja dari sebuah perusahaan televisi lokal di Bali. Dengan semangat, kerja keras, serta kesabaran di situasi sulit di tengah pandemi ini, Roy pun merintis sebuah usaha tempat makan dan minum Bali Mojito. Berlokasi di Kerobokan Badung, Bali Mojito didirikan dengan konsep angkringan, yang memiliki fasilitas hiburan karaoke. Sesuai namanya, Bali Mojito juga memiliki sajian minuman racikan spesial yang dibuat dengan mengadopsi sejenis minuman koktail tradisional asal Kuba. Minuman ini terbuat dari bahan dasar rum putih, gula, air jeruk nipis, air soda dan daun mint. Untuk memberi sentuhan cita rasa yang berbeda, racikan Mojito bisa ditambahkan bahan lain, seperti buah-buahan segar ke dalamnya. Minuman Bali Mojito yang diracik dengan sedikit campuran arak Bali ini, kini mulai disukai konsumen. Saya buka usaha koktail sekelas Mojito lah. Mojito ini kan berasal dari Kuba, sekelas koktail. Kenapa saya harus terjun ke bisnis ini kan? Karena di samping itu juga kan arak khususnya lokal Bali yaitu alkohol arak kan memang bagus untuk kesehatan kan, untuk menghangatkan badan kan. Kalau kapasitas minumnya kita ya arak wajar kan. Apalagi itu kan memang minuman arak itu kan termasuk budayanya orang Bali yang punya gitu loh. Terus saya mencampur dengan jus-jus buah. Saya kombinasi dengan jus buah, dengan soda, dengan beberapa buah-buahan yang segar, yang direbus, biar menjadikan lebih soft, lebih enak diterima dengan badan. Pas diminum, badan menerima dengan sehat, terus ada kandungan alkohol yang cuma sedikit, jadinya efeknya untuk besok pagi itu segar. Situasi yang serba sulit karena imbas pandemi, Roy mengajak rekan-rekannya yang telah dirumahkan oleh perusahaan untuk tidak berdiam diri, dan berpikir optimis untuk kembali bangkit memulai sebuah usaha agar bisa bertahan hidup. Roy pun mengucapkan terima kasih kepada semua konsumen yang mau menjadi pelanggan setia di Bali Mojito.